Halo semuanya, kami dari tim KKN Desa Sidomulyo akan memperkenalkan luaran yang kami hasilkan dengan tujuan untuk pengembangan potensi Desa Sidomulyo berbasis online. Sebuah pengabdian yang tak mengenal jarak dan waktu. Persembahan dari Kampus Perjuangan. Meski berjarak lebih dari 100 km, tetap mengabdi untuk negeri di masa pandemi. Desa Sidomulyo terletak di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dengan luas wilayah desa kurang lebih 5,59 km persegi, berupa daratan, dekat dengan hutan. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Namun, tak sedikit potensi ekonomi lainnya yang dimiliki oleh penduduk Desa Sidomulyo. Ini beberapa di antaranya. Masih banyak lagi potensi ekonomi lainnya, terutama produk makanan dan minuman, dan semuanya. Ada di sini, di website yang kami ciptakan sebagai media untuk memperkenalkan potensi Desa Sidomulyo. Informasi berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat Desa Sidomulyo seperti kegiatan jalan santai Desa Sidomulyo, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan masih banyak lagi kegiatan masyarakat desa yang lainnya. Selain itu, pada website ini akan ditampilkan informasi mengenai profil dari Desa Sidomulyo, letak geografis, serta profil penduduk Desa Sidomulyo untuk membantu dalam mengembangkan industri mikro masyarakat Desa Sidomulyo. Pada website ini juga akan dipromosikan produk-produk khas olahan dari Desa Sidomulyo seperti sari buah CLE, minuman kesehatan, pancake durian, peyek, berbagai macam keripik, getuk gote, hingga berbagai jenis kue buatan masyarakat Desa Sidomulyo. Seperti kata Tan Malaka, bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali.